Hai guys, selamat datang di channel ini. Kalian sudah lihat kan judulnya apa? Sekarang kita langsung aja ke intinya. Untuk kalian, jika HP kalian kekunci di HP kalian, silakan buka kuncinya. Lalu masuk ke aplikasi KineMaster. Lalu kita mulai. Pertama-tama kita mulai buka aplikasi KineMaster, lalu ada tombol seperti ini, kita klik tombol ini seperti apa, tapi saya biasa menggunakan ini. Sudah masuk seperti ini, kita langsung masuk ke media. Setelah masuk ke media, kita cari video, misal videonya ini dan ini. Kita klik centang, kita geser yang seperti ini, kita taruh ke paling depan, geser paling depan dia. Lalu ada di barisan paling depan, kita cari judul dari video ini. Untuk transisinya kalian bisa klik di sini, nanti akan muncul seperti ini nih, barisan seperti ini. Di sini ada banyak banget pilihannya, pilihan transisinya, crossfade. Kalau crossfade seperti ini, jadi bakal banget. Nah, kita klik yang manapun dia bakal ngasih contohnya. Nah, seperti itu. Atau ini. Oke. Ini adalah buat detik. Ini adalah detik ya, detik di mana transisi itu akan muncul seperti ini, 2 detik atau berapa? Berapa dong? Misalkan ini. Bias tergantung selera kalian aja. Kalau cepat seperti ini, kalau kita geser ke sini, maka jadi seperti ini ya. Semakin kita geser ke kanan dia semakin lambat ya transisinya. Dan di sini juga ada banyak pilihan transisi, selain itu ada juga yang lumapet juga ada, atau ini yang seperti ini. Nah, dan jika kalian tidak memiliki transisi yang lain-lain seperti ini, atau transisi kalian hanya sedikit, kalian bisa unduh atau download di ini, dapatkan lainnya. Lainnya. Ini harus menggunakan jaringan ya. Bukan jaringan ikan maksudnya. Nah, setelah masuk ke sini, kalian bisa pilih transisi mana yang mau kalian ambil. Tapi sebagian besar di sini udah gua ambil sih. Ada lumafade. Nah, ini terinstall berarti sudah ada di aplikasinya langsung. Tinggal dipakai atau digunakan. Nah, coba. Kita masuk ini. Nah, klik unduh. Kalau unduh itu berarti belum dipakai ya, belum ada maksudnya. Unduh, lalu klik tombol back. Klik lagi, cari aja yang belum. Gue sih suka transisi-transisi kayak gini. Klik lagi unduh, langsung back aja, nggak apa-apa, nggak usah ditunggu. Nah, abis setelah kesini kita langsung tombol back lagi, keluar dari sini, atau tombol X bisa. Nah, nanti di sini ya, nanti akan ada tampilan di sini nih, yang hasil dari downloadan tadi, dari unduhan tadi itu. Coba kita pakai yang ini. Nah, dan itu aja lah untuk menambahkan transisinya ya, simple banget. Jika kalian transisi kalian kurang di sini, kalian bisa unduh di paling bawah ini, dapatkan lainnya. Jika sudah kalian pilih transisinya, kalian centang. Dan seterusnya seperti itu aja. Jika ada jeda seperti ini, foto seperti ini, kalian bisa klik lalu dapatkan transisinya, dan seterusnya seperti itu. Jika sudah kalian seperti biasa, kita ekspor ke galeri, kita klik yang kanan atas itu, kita klik lagi videonya, kita klik ini lalu ekspor, maka otomatis setelah selesai akan masuk ke galeri kalian. Oke, cukup tutorial kali ini, dan jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari sini. Dan sekali lagi, terima kasih sudah nonton video ini.
and ciao.